Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, wahai saudaraku rakyat Malaysia yang dihormati. Baik datang Tengku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin dan Datuk Paduka Diraja Tengku Raja Muhammad Zulkarnain Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin. Tengku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin dan Datuk Paduka Diraja Tengku Raja Muhammad Zulkarnain Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin adalah anak dia Sultan Zainal Abidin alias Tuanku Sultan Raja Merumansa II alias Sultan Kedah alias YDP Agung Malaysia alias Raja Nusantara alias Pemuda Bani Tamim alias White Spiritual Boy alias tahun 1360 PO Binasuo Kerajaan Champa dengan Gerang Cik Bunga Sultan Zainal Abidin alias Radio Utusan Allah Akhirul Zaman. Pada tahun 2014 Al Sultan Al Mutasimu Billahi Muhyibuddin Tuanku Al Hash Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlis Shah mengambil Datuk Paduka Diraja Tengku Raja Muhammad Zulkarnain Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin sebagai anak angkat. Kisah salah silah moyang yang mulia Datuk Paduka Diraja Muhammad Zulkarnain Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin dan Tengku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin. An account related by Tuanku Abdul Rahman, the first Prime Minister of Malaysia and the uncle of the present Kedah, Tengku Mahmud Sultan Tuanku Salahuddin. Kedah mempunyai kesultanan tertua di Malaysia. Pemerintahan beraja bermula lebih 1200 tahun dahulu apabila seorang ketua Mongol putra dari India, moyang Tengku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin dan Yang Mulia Datuk Paduka Diraja Muhammad Zulkarnain Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin yang kapalnya diterbangkan ribut ke Langkawi mendarat di tempat yang kini dikenali sebagai Gua Cerita. Mereka dalam perjalanan ke China di mana putera Mongol akan berkahwin dengan seorang putri. Putera raja itu dipercayai lemas bersama-sama anak buahnya. Mereka yang terselamat berlindung di dalam gua dan mereka secara kasar mengukir kisah malam mereka di pintu masuk dalam bahasa Sanskrit. Namun, hanya tinggal kesan perkataan yang tidak dapat dihuraikan lagi. Sisa-sisa anak kapal dari bangkai kapal takut akan hukuman atas kehilangan putera raja dan memutuskan tiada gunanya pergi ke China tanpa dia. Maka setelah mereka membaiki apa yang tinggal dari armada mereka, mereka berlayar ke sebuah tempat bernama Balgul, Kuala Merbau di tanah besar Kedah. Mereka ditemui oleh orang tempatan yang dikenali sebagai Gergasi. Istilah itu sebenarnya bermaksud kanibal. Dengan nasib baik, Gergasi telah terkunci dalam perang puak kerana memilih raja. Apabila raksasa melihat orang asing yang berkulit cerah dan kelihatan seperti makhluk unggul, penduduk tempatan menyambut mereka. Pemimpin tempatan, Tamder Dewa dan Tun Perkasa menawarkan pendatang baru tahta mereka. Pemimpin Mongol itu menerima tawaran itu dan dinobatkan sebagai raja pertama Kedah dengan gelaran Merung Mahawangsa tahun 1136 hingga 1179 sebagai Sultan Muzaffar Shah alias Tuanku Sultan Raja Merung Mahawangsa II, Raja Nusantara, Pemuda Bani Tamim, White Spiritual Boy tahun 1136 PO Binasuo Kerajaan Champa dengan gelaran Cik Bunga Sultan Zainal Abidin, Raja Utusan Allah Akhirul Zaman
and the true ruler of the government of the Langkasuka Nusantara Empire. Disinilah bermulanya pemerintahan Empire Langkasuka Nusantara. British telah cuba menghapuskan sejarah kerajaan KLN untuk menguasai harta simpanan Raja Nusantara di England dan di seluruh dunia di bawah naungan Queen Elizabeth. Bermula tahun 7 Rejab 1435 bersama 7 Mei 2014, KLN berkuasa semula di mana Malaysia adalah sebahagian KLN. Raja-raja Hindu terakhir ialah Maharaja Derba Raja yang dipercayai Raja ke-10 Kalha Kedah. Beliau adalah seorang yang sangat disayangi oleh rakyat dan Kalha, menjadi pusat perdagangan yang popular antara China, India dan pedagang dari Emiriah Arab, khususnya Yaman, mula melawat Kedah. Kedah diperkenalkan kepada Islam oleh seorang Arab yang beragama bernama Sheikh Abdullah. Raja ketika itu menyukainya dan Sheikh Abdullah menyampaikan agama Islam kepada raja yang kemudiannya memeluk Islam. Raja itu memakai gelaran Sultan dan nama Al-Mustafa Shah. Istana baginda ketika itu berada di Bukit Meriam di kota Kuala Muda. Baginda kemudian memutuskan untuk mencari tapak tertinggi untuk membina kuil peringatan dengan menara untuk menandakan kelahiran Islam di Kalha. Puncak Gunung Jerai menjadi pilihan Sultan dan Syekh Abdullah sendiri menyelia pembinaan tugu peringatan itu. Batu bata dan mayat dibawa ke puncak setinggi 2,400 kaki oleh orang ramai. Malangnya, sebelum menara itu siap, Syekh Abdullah jatuh sakit parah dan meninggal dunia. Tiga saat Jom Ubah sokong kerajaan Empayar Langkasuka Nusantara KLN bina negara bernama Malaysia Baru. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.